Warga korban kebakaran di Alalak Selatan Rabu siang masih tampak membersihkan puing-puing sisa bangunan yang terbakar. Sejumlah warga juga sibuk membangun tenda darurat di lahan milik masing-masing untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Warga terpaksa tinggal di tenda darurat sembari menunggu bantuan dari pemerintah maupun swasta agar dapat membangun kembali rumah mereka. Apa namanya, malam di sini atau apa? Puing sih, siang malam sini aja. Udah berapa lama nih dibangun? Mulai kemarin. Sore kemarin sudah dibangun. Berarti di malam sini? Ya, sudah. Iya, Pak. Kondisinya malam di sini? Ya, dingin. Dingin. Ada khawatir sedikit, Pak? Khususnya anak-anak. Ya, kayak khawatir. Memang khawatir. Memang ada lagi kan kita. Tempatnya Pak, saya di sini kita sementara. Pak, harapannya apa, Pak? Ya, kalau bisa pemerintah tuh membangun akan ini ada nih rumah. Iya, ya Allah. Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan yang datang memberikan bantuan menyatakan prihatin dengan musibah ini. Ia meminta para korban bersabar serta mengimbau masyarakat lebih waspada. Untuk memastikan kenyamanan, gubernur juga meminta agar terpal bagi warga benar-benar tersedia. Ya, kita berpesan kepada masyarakat kita semuanya karena ini adalah musim kemarau, cuaca sangat panas sekali dan biasa di musim kemarau ini kita berhadapan dengan api dan mari kita berhati-hati. Terus kita sama jaga-jaga karena saya sering katakan bahwa api itu kalau kecil dia jadi sahabat, tapi kalau sudah jadi besar dia bisa jadi musibah bagi kita. Nah, ini makanya kita harus selalu berhati-hatilah. Data terakhir, setidaknya 64 rumah rusak terbakar dengan korban 81 kepala keluarga dari 233 jiwa. Sementara api diduga berasal dari salah satu rumah yang kosong. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.